ini bunda online Batam yang rumahnya bikin bingung. Iya. Kok tahu? Yuk, lihat lagi ya yang belum lihat. Ini bunda mau tunjukin sesuatu. 10 gelombang kiri. Baru-baru ini viral di media sosial, seorang wanita menunjukkan rumah pribadinya dengan bangunan yang bikin bingung. Sebab di lantai 1 dan 2 bagian rumah itu terdapat jalan raya. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Bunda Indah Batam. Ini rumah bunda online Batam yang rumahnya bikin bingung. Ya, kok tahu? Yuk lihat lagi yang belum lihat, bunda tunjukin, kata pemilik akun TikTok Bunda Indah Batam. Mula-mula dia memperlihatkan bagian lantai dasar di rumahnya, kemudian menuju lantai 2 dengan bangunan dan ruangan yang masih sama. Tapi ketika ke bagian depan rumahnya terdapat balkon dan juga jalan raya besar serta bangunan seperti ruko. Bangunan model seperti ini pastinya jarang sekali terjadi, karena rumah ini memiliki konsep downslope di mana rumah itu dibangun di tanah perbukitan yang memungkinkan jalan raya ada di bagian belakang atau depan rumah. Video tersebut pun sukses menarik perhatian netizen. Bahkan hingga saat ini video itu sudah ditonton lebih dari 14,2 juta kali. Tidak sedikit juga netizen yang heran dengan bangunan rumah milik wanita itu. Ini bunda online Batam yang rumahnya bikin bingung. Iya. Kok tahu? Yuk, lihat lagi ya yang belum lihat. Ini bunda mau tunjukin sesuatu. 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan. Salah. Nih bunda mau kasih tahu. Oke, nggak ada jeda, perhatikan, nggak ada editan. Ini kan bunda lagi di depan rumah. Tuh ada motor, tuh ada mobil. Ini jalan raya, ya kan? Nih bunda lagi di depan rumah ya. Bunda nggak ada jeda, nggak ada edit. Nih, tuh lihat kan depan rumah. Oke. Sekarang kita mau naik ke atas, guys. Lihat ya. Tuh, itu kan ada depan rumah bunda. Kita mau naik ke atas ya, guys. Nih. Tuh. Lihat nih, tuh. Kita mau naik ke atas, guys. Enggak ada editan ya, guys. Nah, ini tuh. Lantai 2. Nih, lantai 2-nya. Kita lihat ya, tuh ada sofa, ada akuarium, tuh ada lantai 3. Tapi kok lantai 2-nya lantai 2-nya ada jalan raya, guys. Bingung ya. Abi nggak ada, manggil aja. Abi lagi beres-beres tuh sama Pak Satpam.